Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melahirkan rasa tidak puas hati dengan tahap penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu rakyat yang bercampur dengan bahasa Inggeris. Ketua Pengarah DBP, Dato' Abang Salihuddin Abang Shokeran menegaskan ia dapat dilihat terutama dalam konteks rasmi termasuk ucapan dan semasa diwawancara. Kita tekankan sekarang ini ialah penggunaan bahasa kebangsaan ataupun penggunaan bahasa Melayu dalam situasi rasmi, dalam ucapan umpamanya, dalam surat menyurat, dalam email rasmi kerajaan. Dalam konteks itu, bahasa Melayu mesti digunakan dengan baik. Cuma masalah kita sekarang ini di Malaysia, kalau kita perhatikan, secara umumnya, masyarakat kita belum lagi mencapai satu tahap penggunaan bahasa yang baik. Ini saya katakan bukan saja bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun sama. Jadi isu yang selalu dibangkitkan sekarang ini ialah penggunaan bahasa Inggeris tidak baik, penggunaan bahasa Melayu pun tidak baik. Jadi ini satu isu yang perlu kita perhatikan. Dan kita mesti melakukan sesuatu. Umpamanya dalam konteks Dewan Bahasa dan Pustaka, kita mengadakan kursus-kursus tertentu untuk penutur-penutur ataupun untuk pengguna bahasa Melayu menggunakan bahasa yang baik dalam surat menyurat, dalam mesyuarat, dalam ucapan. Usaha meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1959 semakan 1978, pindaan dan peluasan 1995 untuk memperkasa penggunaan bahasa Melayu di negara ini juga sudah dilakukan sebelum ini. Abang Salihuddin sebelum ini juga pernah berkata, kecintaan terhadap bahasa masing-masing mampu mengekalkan kewujudan bahasa itu untuk tempoh yang panjang tanpa menganggap penyebaran bahasa lain, terutama bahasa Melayu sebagai bahasa yang menggugat identiti mereka. Ujarnya, tidak menjadi kesalahan bagi sesuatu kaum di negara ini untuk berasa bangga dan mengagungkan budaya azali mereka. Namun, pada masa sama, perlu bersikap adil dengan tidak meminggirkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Jelasnya, sudah tiba masa masyarakat melahirkan keyakinan penuh terhadap bahasa Melayu untuk mendidik anak bangsa selain mengutamakan peranannya untuk menyatupadukan berbilang kaum dan etnik di negara ini.